Baik, Tribuners, kali ini ada lokasi wisata Gili Trawangan yang ada di Lombok yang kini kembali ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisatawan lokal ini masih mendominasi estimasi pengunjung di Gili Trawangan. Hotel-hotel, kafe, restoran, dan juga retail kembali beroperasi setelah sering tutup 2 tahun terakhir. Meski demikian, ada sejumlah hotel dan juga restoran yang tampak masih belum beroperasi, terutama yang ke arah menuju Sunrise Pond. Dan keramaian belum menyeluruh dan masih memang berpusat di sekitar dermaga dan juga Gili Trawangan Night Market. Namun demikian, memang puluhan kapal dan juga perahu sudah sibuk memberangkatkan penumpang sejak pagi hingga sore. Bagaimana situasi di sana juga akan diterangkan oleh rekan kami. Ada Robian Abel Romado dari Tribun Lombok. Silakan Abel. Ya, terima kasih rekan Mukti. Keramaian yang terjadi di Gili Trawangan mulai terlihat sejak memasuki periode libur Lebaran ketupat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam tradisi masyarakat setempat, libur Lebaran ketupat kerap diisi oleh aktivitas berpelancong ke tempat-tempat wisata. Salah satunya Gili Trawangan. Gili Trawangan ini adalah sebuah pulau di tengah laut yang berada di dekat utara Lombok. Untuk mencapai ke sana, kita harus terlebih dahulu menyeberang melalui Pelabuhan Bangsal. Nah, dari Kota Mataram menuju Pelabuhan Bangsal itu sekitar 45 menit. Dan dari Pelabuhan Bangsal untuk menyeberang ke Gili Trawangan itu sekitar 30 menit dengan biaya Rp20.000. Nah, bagaimana kondisi yang terjadi di Gili Trawangan? Pada saat saya datang ke sana itu sudah sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisatawan lokal. Nah, namun tidak sedikit juga wisatawan mancanegara yang datang karena per 1 Mei kemarin itu penerbangan internasional sudah dibuka, terutama yang Australia dan Singapura. Jadi banyak juga masyarakat-masyarakat atau wisatawan lokal yang juga berbaur dengan wisatawan mancanegara dalam satu pulau itu. Jadi aktivitas yang sangat multikultural sangat terlihat ketika kita berada di sana. Nah, untuk harga-harga hotel di sana masih normal, tidak terjadi kenaikan seperti saat MotoGP kemarin yang bisa sampai 2 hingga 3 kali lipat. Namun kemarin itu cukup terjangkau. Di tempat saya menginap, Ocean 2, nama salah satu hotel yang ada di dekat dermaga, itu saya menginap dengan harga Rp179.000. Rata-rata harga di sana Rp170.000 hingga Rp500.000. Memang ada hotel-hotel yang dalam tanda kutip kelas eksklusif. Nah, dalam hotel-hotel yang kelas eksklusif biasanya 500, 700 hingga 1 jutaan. Sementara harga-harga makanan atau kebutuhan-kebutuhan sehari selama menginap di sana uniknya variatif. Jadi dia naik turun ketika 1 minggu pertama katakanlah barang belum diantar dari pemasok di Kota Mataram, biasanya akan lebih mahal, cenderung lebih mahal karena ketersediaan stok sedikit. Namun ketika ketersediaan stok banyak, biasanya menjadi lebih murah. Karena di Gili Trawangan adalah sebuah pulau yang cukup jauh dari pusat perbelanjaan, sehingga harga-harga barang yang ada di sana fluktuatif. Nah, namun harga-harga makanan di sana bisa dirata-ratakan, misalnya nasi bungkus Rp15.000, soto Rp15.000. Namun untuk aneka-aneka seafood yang biasanya tersedia di pasar malam Gili Trawangan itu antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Nah, saat ini perputaran ekonomi yang terjadi di Gili Trawangan sudah cukup stabil. Namun ketika pasca periode libur Lebaran kemarin, setelah hari masuk hari kerja Senin, Selasa, Rabu, itu mulai melandai. Tapi bukan berarti sepi, agak menurun. Karena memang seperti hari-hari normal sebelum pandemi. Walaupun memang tidak lebih ramai seperti saat sebelum pandemi. Nah, begitu laporan saya, Rekan Mukti. Baik, terima kasih Robian Abel Ramadan dari Tribun Lombok informasi Anda dan selamat bertugas kembali Robi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.